pakai lomba lu pajak habis ya. Yang pajak habis lu parang lomba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur. Mari sama-sama kita nyopanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana bak kesempatannya antang nyubi kesehatan, keselamatan kepada kita nyur sehingga dapat hadiri sebuah peristiwa yang sangat mulia di mata Allah, yaitu muzakarah ulama. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita nyur sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah menuju kepada alam yang Islamiyah. Kemudian para altan sahabat beliau sekalian, ulama-ulama mutakaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim dan kemuliaan, penghormatan daripada ulun tuan yang pertama sekali kepada Abu Payapasi selaku pimpinan Dayah dan selaku panitia acara juga, yang kami bersusah payah sehingga acara Bahuronyo insyaallah akan terlaksana. Kemudian kepada seluruh alim ulama, lung jamak madu-madung, karena mungkin lu sebut satu persatu lu lagi mah. Alim ulama, para tengku, para abu, para walid, para abiyah, pimpinan-pimpinan dayah, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, kureo-kureo ulun tuan, lampu-lampu danoh Aceh, bahronyo masya Allah, alhamdulillah, kata mutapat di tempat yang berbahagianya. Kemudian seluruh para hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimat, para santri sekalian, urungci-urungci ulun mamendung, baik yang koha maupun yang muda, saudara-saudara memendung, alhamdulillah lentuan sebetulji uronyo singkat undangan daripada abu wate malam baru ketelpon bak tumputar. Jadi wate tinggalkan proses-proses salah hiru saudara kita nyo yang kat aku balik bandera ke Allah watanya aku ketelpon, kemudian alhamdulillah nyo mendadak kan. Jadi nyo lunduan kemudian mendadak cip nyo baru truk dari Medan keno rencana ya serahkan saudara kita nyo yang kata balik bandera Allah Pak. Alhamdulillah dengan warna-warna dengan kakokoh dalam keimanan dong kepada Allah. Alhamdulillah. Menyangkan dengan doa ulun Aceh, dengan doa para ulama, dengan doa para syuhada, para ahliya, nyoha mungkin kita nyoh lagi nyoh dapat berlaku. Maka ulun nyohkanlah keberhasilan kita nyoh sidro, kan keberhasilan kita nyoh umat sidro, tapi keberhasilan kita nyoh ulun muslim, ulun Islam,
baik inang maupun agam yang na di bumbu wajahnya. Tamna kebak wahabu, kita nyobang saja, kita nyobang aja, bersabar sari, mengikat dalam keimanan, pakwa bela, membela sama kita nyobang. Yang karena biasa ada beberapa agak menghiasan gitu ya, hiasan balik agama akan balik bendera gitu. Nah, yang problem ah, mengajeh tu mah, ya. Tapi tinggal tu dengan tu pakai lom, kalau pakai habis kan, yang pakai habis lom parang lom pak. Temanlah kepada ikrah abidin yang akan terasaan bagama kadang jadi paparan berangkat bukan jadi lama yang tak parang ya kan tapi kaji ke pejabat hanjir ni dengan yang parang kadang jemput parang ini minum kok parang ini majid apa hanjir ni dengan yang parang mihan alhamdulillah Pak Uronyo walaupun lutuan berokot mi hanya jadi kalah lewat layu. Ajuma, dari kata Ajuma kuban, hi Ajuma. Hiyo parang kuban hi. Una kemeh kak buntu pu kuban. Itu sejinya Pak Pedo. Lontuan menyongan dayah mi deku hana asing. Karena lontuan awaji di dayah. Bak dayah rudi nisam. Pimpinan dan almarhum Tunggu Nurdin Saninya kurai lutuan. Memang kurai lutuan agak kelihnya. Jadi mekri hodang pelang apa jenom. Punya abu-abu Tunggu dan para abu mungkin digeturi kurai lutuan Tunggu Nurdin Saninya itu kurai lutuan. Jadi punya hodang Udib almarhum Madang kelihatan pakai beruah abu. Alhamdulillah lutuan merasa bangga Pak Uronyo. Karena didengar-dengarnya mantu para ulama hadir tujuan Pak Uronyo untuk mengarah ulama untuk mengambil pendapat untuk sebuah pendapat maka lu harapkan Pak Uronyo kedanyo yang delapan luar biasa yang delapan apa yang kita ambil hikmah tentu. Oh bodoh. Ya. 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 Ubat baik-baik dia bodoh. Salam juga kepada walidmu. Dan tuan yang Pak Walid juga mah. Tingkat tentang lupa kan? Yang perlai bagi lentera. Lenturnya selaku wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengharapkan supaya kepada mantum stakeholder apapun yang menjadi keputusan-keputusan dari mutakar ulama ini menjadi satu landasan untuk membuat acuan-acuan dan undang-undang ke depan. Menyelahana nyolagai menyahana diteruskan oleh pemerintah dan DPR-nya di sini hodam yang mutakar. Jadi ulama kan lagi berhutuh pak jalan pak jalan aturan ini baru punya rasa dan ruahnya ketika ini diimplementasikan dalam regulasi dalam aturan dan perundang-undangan punya yang paling umum gugun kanun di Aceh punya keputusan ulamanya hanya dibarengi dengan kanun puyu. Maka yang mengharapkan ke depan semoga semua stakeholder baik DPR dan pemerintahnya duduk bersama hinom duh hinom keban pendapat ulama terkait dengan pengelolaan daerah ulama pendapat ketua nyo akan takkan lupa nyo yang harus sinergi. Kemudian yang kedua para abi para ulama
Fenomena saat ini yang terjadi. Beberapa orang-orang kecantikan nyawa yang mudir jalan dalam kemurtadan. Tolonglah. Kita nyawa harus paham. Beta pun kalah ulama, nyawa kalah ulama, nyawa kalah pemimpin. Kau lagi nyawa cara pikir. Pulang orang nyawa dengan bapak Facebook. Orang tak cara. Tak cara. Udah hukum gak nyawa pada hari malam. Kada pengapa hei kau baju? Pakai ya. Ada ampunnya. Rambut. Nyoma. Umum. Jadi, hana aja lah. Maka tak kalah kejina. Urung-urung patuah hukum. Kan urung malih. Maka aja dikir di urung duha. Berarti urung duha. Malih patin hanggi bimu kurang. Kaya baru hanggi bimu lagi. Betul. Malah patun, pijah dalam doha, patun salah-salah punah dia pijah lain. Makanya berdoha, lo kalau wakil itu pulung ucap pulung kebudaji, tak puas kembali kepada akidah. Kan wakil itu punya kena ucap rekan, tak puas akidah. Untuk yang ucap balik itu mungkin nak ulama. Ya, Pak. Jadi hanya tak biarkan kita jawab urung mudiru, karena kita kembali ke arutu ilallah wa rasulih. Nah, jadi alhamdulillah mungkin nyawa pakai harapan daripada orang tuan lon mewakili anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para ulama yang kalian disupport untukkan acaranya. Kamu selaku pejabat negara sangat mendukung, sangat mensokong acara-acara yang lagi nyopakan supaya acara lagenyo adalah merupakan pembelajaran kepada anak bangsa kenanyo tokoh dalam keislaman muha ruju muha ulama yang kejadiannya termasuk untuk teguh bernasabah fatwa yang konten dalam Facebook bagaimana itu yang diharam yang dihalalkan bagaimana yang diharamkan bagaimana yang ma'asyarah ma'ruf nyo bayahna dapat wakan teguh abu. Kenapa kan? Ini Pak Facebook dikun ke ulama. Ini Pak Facebook dicemaki. Ini nak yang mula Pak Facebook. Maka lu yakin pendapat-pendapat para ulama juga update terhadap situasi dan kondisi alam yang dikenal dengan update milenial. Jadi tunggu hana menggampang-gampang dah akan update milenial. Cuma milenial sendiri yang hana tahu diri. Jadi alhamdulillah agama Islamnya dan fatwa-fatwa ulamanya tentu sesuai dengan perkembangan dan kondisi zaman. Alhamdulillah mi, alhamdulillah tentu para abu dan para wanit menuntut tuan lagi mah ada kata-kata singkat menuntutannya mungkin lain kali dengan kesempatan akan kita yang merupuk kembali hanya saja daripada menuntutannya ibarat isratu rahmi tiga dan yakwo ada banyak katanya yang kata puak akidah kembali insyaallah memohon lagi Allah lor baik menjalankan amanah sesuai lagi kehendak masyarakat dan rakyat Aceh dan menteng kokoh di jalan mardhatillah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajmain, lur tuan lagi maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.